1 Januari 2022, tarif rapid test antigen di stasiun Daop 5 Purwokerto turun menjadi Rp35.000. Penurunan tarif dilakukan guna meningkatkan pelayanan KA di awal tahun baru 2022. Mengawali tahun baru 2022, PT Kereta Api Daerah Operasional 5 Purwokerto menurunkan tarif rapid test antigen bagi para calon penumpang kereta. Tarif yang sebelumnya Rp45.000 kini diturunkan menjadi Rp35.000. Tarif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 di 7 stasiun meliputi stasiun Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Cilacap, Sidareja, Gombong, dan Kebumen. Vice Presiden Daop 5 Purwokerto Johannes Huta Barat menjelaskan, jika penurunan tarif rapid test antigen dilakukan agar lebih dapat dijangkau bagi para calon penumpang kereta api. Ini juga sebagai bentuk meningkatnya pelayanan bagi penumpang di awal tahun baru. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, maka akan memudahkan para pelanggan kereta untuk memenuhi persyaratan naik kereta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.